Itu setelah sempat meresahkan warga, Muhammad Arifin alias Ipin Cabak akhirnya diringkus jajaran Polres Tanah Laut Selasa pagi di kawasan Matah Pelaihari. Terakhir tersangka membacok warga Takisung setelah gagal mengambil motor milik korban. Inilah detik-detik saat jajaran Polres Tanah Laut mengamankan Muhammad Arifin alias Ipin Cabak di kawasan Matah, Kecamatan Pelaihari, Selasa pagi. Warga yang mengetahui penangkapan, sebagian warga berupaya untuk memukulnya, namun berhasil dicegah petugas. Warga geram akibat aksi pelaku yang sering meminta uang secara paksa dan melakukan percobaan pencurian motor. Sebelum diamankan, lelaki 46 tahun asal Banualawas ini membuat masyarakat resah pasca melukai warga setempat, lantaran gagal mencuri motor milik korbannya. Kepada petugas, Ipin Cabak mengakui semua perbuatannya. Bahkan lelaki yang informasinya pernah dirawat di rumah sakit jiwa Sambang Lihum ini sempat mengucap maaf kepada mereka yang pernah diganggunya. Teman-teman bilangnya gini, Pak. Dibilang gak waras atau gak, jadi kan hati gak terima. Dulu kan pernah kena pukulan, jadi agak bingung-bingung kepala juga. Sering kena pukulan sama Ipar, pernah dibacok sama Ipar. Sama tumpukan kepala, pas nunggu keponakan. Sampai tangan saya ada bekas lukanya, bacokan. Jadi kayak kadang-kadang ingat, kayak dendam gitu loh. Dibilang nanti gini-gini, pas ada teman-teman ngumpul yang dulu-dulu kenal, pas mau ketemu malah kabur-kabur. Bilangnya, apa yang teman-teman sama orang gila. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan satu unit motor bebek dan pisau yang dibawa tersangka. Jadi memang yang bersangkutan ini sangat meresahkan masyarakat, ya. Selain pelaku curanmor, yang bersangkutan juga sering meras pada warga masyarakat, meminta dengan maksa menggunakan senjata tajam. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman sanksi pidana 2 tahun 8 bulan kurungan penjara. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.